오케이. 죽겠다. 또 어김없이 너의 흔적이 나만 날 괴롭힌다. 죽겠다. 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 괴로울까. So, for this video, hari ini aku bakal nunjukin tutorial Christmas. Jadi hari ini aku bakal makeup buat Christmas gitu, tapi inspired by Joy Red Velvet. Dan di sini dia kelihatan cantik banget dan aku suka banget sama dia. Sekarang aku pengen tunjukin contoh makeup dia yang di foto ini. And if you guys interested, then just keep on watching. Hari ini kita langsung mulai aja makeupnya. Dan tadi aku udah ngebacot. Jadi di sini aku pakai makeup base dari Miniso, kayak makeup base yang warna putih gitu, yang unicorn. Yay! Dan ini hasilnya kayak dewy glowy finish gitu. Pakai ini di seluruh muka aku untuk membrighten up my skin tone karena muka aku kayak lagi kusam banget. Apply it with my finger. Ini aku udah cuci tangan by the way. Ini menjijikan banget bekas jerawatnya. Bagi kalian kirim kulit aku mulus gak ada bopeng, ini guys maksud aku bopengnya, parah banget sih. Itu bopeng aku. Itu aku bakal pakai second primer, yaitu aku pakai dari Emina Pore Ranger untuk fillerin pore-pore aku karena di situ kelihatannya Joy Red Velvet kayak gak ada pori-porinya dan kecil banget pori-porinya, nggak kayak aku yang mukanya udah kayak just put it a little drops over here. Aku pakai di sini aja hidung, forehead nih pak, sama di chin, oh my god, sama di smiling juga karena ini bisa mengatasi kerutan halus gitu. First it in. Tadi aku buat ini, tara, ini aku nggak jual ya guys, aku bener-bener buat ini sendiri. So just gonna. It's so hot here. I didn't open the AC, so it's kinda hot. I'm wearing the long shirts, so I'm so hot. Not only yet, boy. Gila, nanti aku bisa secantik Joy gitu ya. Padahal ngarep banget sih Luffy. Ya Allah. Sekarang kita urus alis. Kita pakai dari Mina Eyebrow Powder. Ini yang nomor 02. Ini yang Generation 2. Now I'm gonna do my eyebrows. So just get a zoom. Zoom. Oke, di sini aku bakal pakai warna ini. Yang paling mudanya dulu. Dia harusnya agak melengkung ya. Okay. Oh my god. Oh my god. Real thing guys. Real thing. 네가 눈하지 못해. 이별 내가 눈데. Sekarang aku mau pakai warna yang kedua sebagai fill in yang di tengah-tengah. Terus mau pakai warna yang paling gelap ini untuk di ujung-ujungnya. Oke, setelah ini aku bakal blend alis aku. Oke, nah aku pakai ini aja lah, aku mager gitu. Sebenarnya ini bukan brushnya sih guys, cuma aku lebih suka ini aja dibanding yang kayak 10 kayak gini. Lebih precise aja gitu kalau pakai ini. Setelah ini aku bakal lanjutin alisnya satu lainnya lagi and I'll be right back. Sekarang aku pengen pakai alis bedak dari Purbasari yang Purbasari Foundation, ini shade yang paling gelapnya, yang sawo matang. Buat aku jadiin kayak korektor gitu buat dark circle sama emphasize area yang nggak bisa di cover sama foundation. So that's gonna take a while. Nah, di sini pakai di sini, sini, and then I'm gonna blend it out with my fingers. Aku
lupa ambil beauty blender. Garam, garam. Aku bakal pakai foundation dari Catrice. Kalau kalian, aku sering banget pakai foundation ini karena aku suka sama hasilnya dan covernya lumayan. Dan menurut aku ini aku jarang pakai, so just gonna wear it today. Foundation in the shade 015 Vanilla Peach. Ini kata sih waterproof, cuma menurut aku B aja. Alright, setelah ini kita akan masuk ke setting. Oh enggak dulu, kita akan masuk ke contour dulu. Di sini aku mau nge-highlight muka aku menggunakan highlight concealer dari CC. Kalian pasti nggak tahu ini apa. Ini concealer kecil banget, parah, imut banget. Aku beli di Shopee dan ini it's kinda cute, so I bought it. Okay, shade yang nomor satu. Kayaknya aku pakai shade nomor satu ya. Kayak aku mau konsul di area-area yang dikit-dikit aja gitu. Dan masih kelihatan imperfectionnya. Terus aku bakal blend lagi pakai beauty blender. Dan sekarang aku pengen nge-bronzer atau nge-contour muka aku pakai yang Purbasari yang tadi, alas bedak, karena shade-nya bisa jadiin bronzer sama contour buat aku. Dan di situ joy-nya juga apa sih? Konturnya natural banget ya, jadi ya udah gitu. Maaf kalau misalnya ada kayak suara, itu kipas aku. Bitch, shut up. Itch, nanan, solo. Bakal ngasih udah pakai bedak marks. Haha. Ini shade yang invisible. Ini yang mark stain gitu. Aku sudah di under eye, eyelid sama dahi, chin, panas. Setelah ini kita langsung ke mata. Di sini kayaknya dia ada pakai warna transisi ya. Pakai palette dari Focalure yang We Care Your Favors. Ini jarang banget aku udah keluarin. Yang nomor 2, Naturals. Aku bakal pakai warna transition ini dulu, yang Salmon. Dan apply it on my eyelids. Aku bakal pakai warna coral pink. Padahal gak ada pink-pinknya sama sekali. Alright. Di kelopak mata aku aja, di bagian lipatannya. Teddy buat the outer of my lids. Setelah warna teddy, aku pengen campur warna. Jadi di sini karena aku nggak ada warna orange undertone gitu, jadi di sini aku bakal pakai lipstick sebagai eyeshadow. Di sini aku pakai lipstick dari Jasmine Lip Color yang 3,5 gram shade nomor 5. Biar mirip sama yang sama si Joy-nya. Ini aku bakal pakai palette dari Muka eyeshadow palette yang 35 colors. Pakai warna yang paling ujung ini, kiri. Oh my god. Aku bakal pakai Toffee sebagai warna di sini. Gonna use my finger biar lebih pigmented. Warna yang coklat paling tua tadi, yang dari Muka palette, di bawah matanya. Yang warna Toffee sebagai depannya, terus nanti dikasih glitter putih. Setelah ini dia pakai highlight di inner corner kecil banget, literally kecil banget. Terus aku bakal pakai warna Sasha. Sekarang aku mau pakai soft lens biar makin mirip sama si Joy. Terus aku udah pakai kontak lensnya Ipo Jo. Terus sekarang aku pengen pakai eyeliner glitter dari Unbrand.
sok gak ngaca, sok gak ngaca. Sini aku bakal pakai eyeliner dari Beauty Gum. Di sini semua produk yang aku bakal pakai, aku bakal taruh di description box. Aku bakal pakai mascara dari Silky Girl yang Big Eye Mascara. Aku bakal lanjut ke mata satu lagi and I'll be right back. Okay guys, maaf softlensnya aku lepas gara-gara kayak mata aku lagi sensitif dan dia lagi nggak mau sama softlensnya. So aku copot aja daripada mata aku yang rusak dan nggak bisa lanjutin syuting. Oke, okay? Fokus. Oke. Okay. Ini matanya kayak gini, udah lumayan banget lah ya. Kayak peach merah gitu. Ini aku bakal pakai Emina Chiclet blush, ini shade Marshmallow Lady. Kali ya, aku bakal pakai lip tint dari Wardah, Cheek Everyday Lip and Cheek gitu ya tulisannya. Ini yang warna paling larisnya nomor 3 atau 1 sih. Enggak salah nomor 1 atau 3 gitu. Taruh apa? Coba aku pakai yang warna lipstick dari Jasmis. Ini Jasmis nomor J20 yang chubby sticknya gitu. Dia pakai full lips gitu ya, tapi fade away gitu. Sekarang aku mau pakai yang Wardah. Siapa tahu lebih mirip karena ini aku juga agak-agak galau pilihnya. Di sini aku bakal pakai highlighter dari Hikbeam yang udah nggak kelihatan lagi segelnya, bodo amat. Dan apply it here. That's it for the video. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah kalian pengen look apa lagi atau pengen aku bikin video lagi. Siapa tahu kalau misalnya mendukung, aku akan membuat video tersebut. See you on my next video. Bye. Bling bling.